kenangan tentang cara ku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Inilah sepenggal lirik lagu fenomenal yang ditulis dan dinyanyikan oleh Virgon berjudul Surat Cinta untuk Starla. Meskipun Starla diambil dari nama anak Virgon, namun lagu ini punya arti universal tentang perasaan cinta yang tulus dari seseorang untuk orang lain. Kesuksesan single Surat Cinta untuk Starla ini dijadikan judul film yang mengisahkan percintaan dua remaja zaman now bernama Hama dan Starla. Film ini memuat kisah PDKT, jatuh cinta hingga patah hati. Walaupun ayah aku dari keluarga sederhana dan ibu aku dari keluarga yang jauh lebih berada, mereka pacaran sejak SMA. Masih dibintangi oleh aktor Jeffrey Nicholas dan Kathleen Halderman, film ini merupakan kisah lanjutan dari web series mereka. Telah habis sudah. Cerita Hema dan Starla yang jatuh cinta dalam waktu 6 jam saja digarap oleh sutradara Rudy Arianto. Film ini mulai bisa disaksikan hari ini di bioskop Indonesia. Dan bintang yang selalu berada di langit yang sama. Dan satu hal yang kamu harus tahu, kenapa aku semarah itu? Karena aku udah jatuh cinta sama kamu, Hema.